this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Halo teman-teman, balik lagi di Cucung Burik. Di video kali ini kita akan membahas game PicTube, teman-teman. Jadi di sini kita akan mereview game PicTube. Jadi apakah game ini terbukti membayar atau tidak ya, teman-teman? Jadi kita akan lihat game ini, teman-teman. Kita akan redeem ya, kita coba redeem. Nah, di sini gue sudah mengumpulkan 5000 koin, teman-teman. Dan di sini kita akan cari pembuktian apakah game ini terbukti membayar atau tidak ya, teman-teman. Jadi di sini gue juga penasaran. Karena gue belum cobain sendiri ya, belum cobain sendiri. Jadi kita akan coba klik redeem ya. Kita akan lihat. Nah di sini hadiah sudah siap. Katanya ini 7 juta teman-teman. Ini besar banget ya. Menurut gue ini kurang masuk akal. Tapi gue akan coba masukin aja ya, akun dana gue teman-teman. Kita akan lihat bagaimana kelanjutannya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini gue akan klik menukarkan ya. Oke, okay, selamat, Anda bisa mendapatkan 7 juta dalam 3 hari. Pesan ini telah berhasil dikirimkan. Uang Anda akan ditransfer ke rekening dana Anda di. Oh, jadi di sini memang kita suruh nunggu 3 hari ya, teman-teman. Nah, teman-teman, nah di sini Anda harus menonton iklan video untuk mengaktifkan pesanan, teman-teman. Nah, di sini lagi-lagi kita menemukan game seperti ini ya, teman-teman. Game yang harus nonton iklan ketika withdraw ya, teman-teman, atau redeem. Nah di sini itu katanya Anda dapat segera mengaktifkan pesanan dengan membayar. Oh, jadi di sini kita bisa membayar 11.000 untuk mendapatkan 7 juta. Itu tidak masuk akal, teman-teman ya. Menurut gua jangan ya, teman-teman, jangan kita sampai membayar, teman-teman. Karena apa? Karena gua ragu banget ya. Game ini akan membayar, gua ragu banget. Game ini pasti tidak akan membayar, teman-teman, kalau menurut gua ya, teman-teman. Bagaimana mungkin kita membayar 11.000 untuk mendapatkan 7 juta itu tidak masuk akal sama sekali, teman-teman ya. Di sini hadiahnya itu besar-besar banget. Ya, kalau menurut gua ini tidak akan membayar ya, teman-teman ya. Nah, jadi mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan, teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.